mobil expander. Nah, jadi untuk pemeriksaannya nanti ada kita di ada 6 tim untuk yang periksa kita pertama kali yaitu untuk pemeriksaan bagian main dan bagian sub. Untuk pemeriksaan bagaimana kita lihat cara pemeriksaan. Oke. Oke, seperti ini untuk yang pin nomor 4 ya. 3 dapat ground. Sedangkan nanti pin nomor 4 dapat multimeter, ujung multimeter positif dan ujung multimeter yang negatif dapatnya adalah ground. Nah, saya pegang ground-nya. Nah, untuk yang nomor 5 dapatnya 5 volt pada power supply seperti ini nanti. Nah, ya, dihidupkan dulu power supply-nya. Nah, untuk standarnya yaitu pada saat throttle tertutup sekitar 300 sampai 700 milivolt. Dah, ini pemeriksaan 900 milivolt. Pada saat nanti throttle ditekan, nah hasil pemeriksaannya nanti adalah sekitar 4000 Newton. Nah, seperti itu. Nah, dah 3800 dah. Itu untuk pemeriksaan main pada electronic control throttle valve. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan untuk yang bagian subnya. Kita matikan dulu power supply-nya. Terus kita lepas kabelnya, kita pindah untuk yang tadinya pin nomor 4, kita pindah ke pin nomor 6. Nah, untuk ujung-ujungnya sama. Ujung positif dapat pin nomor 6, ujung negatifnya dapat ground. Nah, saat dihidupkan pertama kali dikasih power supply, pada saat throttle masih tertutup penuh yaitu sekitar 4000 milivolt. Sedangkan nanti pada saat throttle dibuka maksimal adalah antara 480 sampai 880 milivolt. Nah, hasil pemeriksaannya adalah 315 ya. Nah, itu 496. Nah, jadi masih bagus. Nah, mungkin itu untuk pemeriksaan dari electronic control throttle valve. Kali ini saya akan memperagakan cara pengecekan motor servo yang mengontrol bukaan throttle valve di dalam throttle body ini. Pertama kita mencari pinnya yang cara pembacaan pin adalah seperti ini, yaitu yang clocknya di atas seperti mulainya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kan pengecekan servo ini motor servo yaitu pin 1 dan pin 2 ini pada kendaraan Mitsubishi Expander. Saya akan memasang pin 1 dan 2 dulu. Nah, setelah dipasang kita dicoba di baterai 12 volt. Jika membuka berarti ini masih berfungsi dengan baik. Saya bantu pegangi, Pak. Ya. Nah, silakan dilihat. Nah, kalau buka seperti ini berarti masih berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih. Dibalik, Pak. Kalau dibalik. Nah, kalau dibalik.
nanti membukanya juga kebalik gerakannya. Nah, jadi menutup lebih rapat.